kasih loh udah mau anterin papa. Sama-sama, Pak. Andin, Al, boleh tolong antar papa ke satu tempat? Kemana, Pak? Ada nggak jauh dari sini, namanya Taman Antasari. Bisa? Iya, Pak. Ini menyimpan banyak kenangan buat papa, sayang. Dulu mama menemukan papa di sini bersama seorang perempuan. Papa diam-diam hubungan dengan seorang perempuan yang papa nikahi secara siri. Perempuan itu adalah mama kamu. Suasananya enak ya, Mas? Aku tahu kamu pasti suka di sini. Aku dengan sabar pengen ketemu si kecil kita ini. Aku juga, Mas. Setelah anak kita lahir, lengkap sudah kebahagiaan aku. Selama ini aku udah curiga, Mas. Kalau pernikahan kita itu ada yang gak beres. Kamu selingkuh di belakang aku. Selingkuh di belakang aku, Mas. Mas, apa maksudnya, Mas? Selingkuh? Dia siapa, Mas? Saya. Kamu mau tahu saya siapa? Saya adalah istri sahnya Mas Surya. Dan kamu adalah perempuan yang udah bikin suami saya mengkhianati saya. Mas, kamu udah menikah. Aku minta maaf. Apa?
apa sih? Kamu gak usah banyak drama ya. Kamu sebenarnya udah tahu kan kalau suami saya ini sudah menikah dan kamu tetap kejar dia karena kamu mau uangnya. Sarah, apa sih pernikahan kita? Aku tanya. Kamu selalu sibuk dengan urusan kamu sendiri, modeling kamu, teman-teman kamu. Pulang selalu pagi, pergi lagi dengan teman-teman kamu, foto-foto. Dunia malam kamu. Bahkan untuk sekedar menatap muka suami kamu, kamu gak ada waktu. Pernikahan macam apa yang kita punya? Udah selesai. Udah! Yang salah itu kamu. Yang selingkuh itu kamu sama perempuan ini. Aku yang salah. Maafkan saya. Sarah, udah. Malam itu mama kamu melahirkan bayi kecil yang lucu sekali.